Seorang pria di Cimahi, Jawa Barat ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Cimahi karena melakukan kekerasan seksual pada seorang bocah perempuan. Pria tersebut mengaku sebagai dukun yang bisa membersihkan aura jahat dari diri korban. Tindak asusila kepada seorang bocah perempuan di Cimahi, Jawa Barat berawal dari pelaku yang datang ke rumah korban atas permintaan orang tua korban. Pelaku mengaku sebagai dukun yang bisa membersihkan aura jahat dari rumah orang tua korban yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ketika melihat korban, pelaku mengatakan di tubuh bocah perempuan itu ada aura jahat yang juga harus dibersihkan. Pada saat itulah pelaku berbuat asusila kepada korban. Setelah berhari-hari dipaksa pelaku, korban memberanikan diri bercerita kepada orang tuanya. Keluarga kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polres Cimahi dan pelaku ditangkap pada 5 Juli lalu. Untuk meyakinkan aksi perdukunannya, pelaku sempat mengeluarkan jarum dan boneka jenglot saat menjalankan ritual. Dan ketika pelaku melihat ada korban anak RA, pelaku juga mengatakan bahwa di dalam tubuh korban anak ini banyak benda-benda yang harus dikeluarkan supaya dia terbebas dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Dengan atas tipu daya tersebut, pelaku melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Pelaku saat ini ditahan di sel Polres Cimahi dan terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat.